Dan sekarang kita beralih ke berita dalam negeri, ibu-ibu di Malang memanfaatkan sampah plastik di rumah mereka jadi busana. Iya, nah ini nggak cuma bikin mereka piawai berlenggak-lenggok pakai busana ya Peter ya, tapi memakai sendiri juga udah seperti model profesional. Bagi sebagian orang, sampah seperti pembungkus mie instan, kantong plastik dan tutup botol merupakan barang tak berharga. Namun tidak bagi puluhan ibu rumah tangga di perumahan Villa Gunung Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur. Limbah justru dirangkai menjadi busana. Salah seorang peserta membutuhkan waktu 2 minggu untuk membuat pakaian dari limbah. Ini kantong plastik dari laundryan. Tas hajatan. Ikat pinggangnya tas hajatan. Ini dianyam. Manfaat apa sih dapatkan dari ini? Banyak mas. Kan bisa mengurangi limbah rumah tangga juga. Pagelaran ini diadakan untuk meningkatkan kreativitas ibu rumah tangga. Busana-busana ini dapat disewakan atau dijual. Pengen kreativitas ibu-ibu, nggak hanya di dapur aja, bisa menambah income, bantu suamilah dari daur ulang tadi. Tujuan utama tentunya mendorong warga untuk lebih mencintai lingkungan dengan seoptimal mungkin memanfaatkan limbah. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET.